Woi, tertib. Sudah, woi. Woi, tertib. Yang dapat sebelum, Mas. Aja. Bagi bersama, Mas. Aduh. Airdrop, airdrop. Terima kasih doanya semuanya. Terima kasih doanya. Maaf ini nggak bisa hujan karena hujan. Iya. Aurelnya senang, abang senang. Aurelnya juga yang ini. Ya, mundur ya. Yang pertama dia agak lebih susah jalan, apa yang ini dia lebih nggak sakit, dia bilang. Tapi pas mau masuk lahiran, yang ini dia lebih grogi. Kayak lebih, aduh gimana ya, gitu, kayak agak panik. Tapi kalau yang pertama dia agak lebih apa ya, lebih kayak nggak terlalu. Enggak, harusnya kan yang kedua dia lebih santai, ini dia agak lebih panik, tapi lewat. Tapi kalau sakitnya, yang ini dia bilang lebih enak. Ini didorong-dorong ya. Proses yang normal. Lampu. Mungkin kan karena proses ada obat yang dirasukin kan sama dokter, kadarnya mungkin besar. Jadi biasa gitu kalau aku kayak dulu, aku lahiran berkali-kali yang habis dibius, pasti rasanya muntah, mual gitu. Tapi alhamdulillah itu cuma hari itu aja, sekarang sudah enggak. Sekarang udah gak ada keluhan-keluhan mual-mualnya, Bun? Enggak, alhamdulillah. Untuk Amelia sendiri melihat adiknya sekarang senang banget. Amina tuh baik banget, sayang sama adiknya. Cuma memang beberapa hari ini sedikit mellow. Jadi kalau aku gendong, kan tiba-tiba crying. Karena dia mungkin kayak ngerasa, walaupun banyak yang bilang mas Anang bilang belum ngerti. Udah ngerti, dia tuh udah pinter banget anaknya. Jadi kayak mungkin dia butuh proses aja. Dia tahu ada apa namanya, ada kelahiran keluarga baru gitu. Jadi dia kayak mungkin ada sedikit itu, tapi nggak yang apa, nggak yang gimana-gimana, kayak nanti normal. Awal-awal mungkin ada begitu, namanya berproses dulu, mungkin prosesnya nanti setelah 1 bulan mungkin udah masih belum terbiasa. Ada menyumbang arti nama nggak, Mas Anang? Nggak ada, itu nama aslinya Azura Humaira Nur Eta. Nyumbang doa. Dipanggilnya siapa, Mas Anang? Kalau penjelasan detail artinya nanti sama bapaknya. Azura itu langit yang biru, Humaira itu pipi yang kemerah-merahan, Nur itu cahaya, Eta itu nama bapaknya. Mirip siapa kalau menurut Bunda? Mirip aku. Mirip, kalau pas lahir banget tuh mirip Amina, tapi kalau udah 2 hari dari ketiga gini masih berubah-ubah kan mukanya, nanti baru ketahuan tuh kayak udah 6 bulan tuh baru kayak ajak mukanya kayak siapa. Tapi yang pasti namanya anaknya mirip orang tuanya lah, mirip kedua-duanya, cuma nanti pasti akan kayak lebih ke siapa gitu. Mas Anang dibuatkan sebuah lagu. Dibikin sama bapaknya. Udah mungkin nanti remaja, mudah-mudahan aku masih ngarang lagu lagi pasti. Oh. Amin. Ada nggak sih pun sama Mas Ali yang bakal dibuat kami? Ada dong. Mas tahu apanya ada. Ada dong. Tapi untuk panggilan sendiri ada nggak? Aku manggilnya semuanya Nur, ada yang Nur, ada yang Ram. Aku manggilnya Azura, karena namanya bagus banget kalau disingkat. Sayang ya, Azura gitu. Kalau manggilan kakeknya, namanya apa? Tetap aku kakek. Ya masa Amina manggil Genda sama kakek, tiba-tiba sekarang grandma grandpa gitu kan nggak mungkin. Sama Genda sama kakek. Oke. Terima kasih guys. Oke, Mas Anang.